بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حمدين حمدا شاكرين حمدا ذاكرين حمدا مستغفرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi kita mulakan kelas kita seperti selalu dengan membaca doa tilawah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bilquran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسير ولا تعسر يا كريم. رب تمم بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, selesai mukadimah pengajian. Teruskan dengan beristighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu alhayyal qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله. Kepada sahabat-sahabat semua yang mengikuti pengajian pada malam ini, diucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga semuanya ya, semua sahabat berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, sentiasa dalam peliharaan Allah SWT, dijauhi daripada segala musibah dan bala bencana. Jadi kita insyaAllah malam ini akan terus mengaji muka surat 327, ya, halaman 327. Ya. Okey, saudari Juniarti dari Pontianak. Dari Pontianak, alhamdulillah, dari negara Indonesia. Dan sahabat-sahabat kita yang dari Malaysia pun ya, begitu semakin hari semakin ramai, alhamdulillah. Jadi kalau boleh ya, teruskan share ataupun kongsi page kita ini atau link kita ini supaya lebih ramai lagi pencinta-pencinta Al-Quran akan terus mengaji bersama-sama dengan kita ya. Jadi gunakan jari-jari ya, tuan-tuan dan puan, untuk terus berkongsi, kongsikan, share ya.
share, kongsi dengan seberapa ramai lagi sahabat-sahabat, kenalan tuan-tuan dan puan. Baik. Kita baca dulu umul kitab. Sebelum kita baca umul kitab itu, kita berdoa kepada Allah SWT agar bacaan kita ini diterima oleh Allah sebagai satu pahala ibadah. Baik, kita niatkan untuk kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran ini dengan niat untuk mentaqarrubkan diri kita, menghampirkan diri kita kepada Allah SWT. Semoga kita termasuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang sentiasa bertaubat dan mendapat rahmat dan keampunan daripada Allah. Seterusnya, kita niatkan juga untuk kita menghadiahkan pahala bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang kita baca ni, walaupun tak banyak, satu muka surat sahaja, tetapi mengandungi beratus pahala, ratus ribu pahala sebenarnya, kerana setiap satu hayat, setiap satu huruf tu digandakan 10. Bayangkan ada berapa huruf di sini. Kita hadiahkan semua pahala itu kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga baginda, sahabat baginda, serta kepada para rasul, para nabi, para aulia, para syuhada, kepada seluruh kaum muslimin muslimat, terutamanya kepada seluruh ahli keluarga kita, istimewanya kepada kedua-dua orang tua kita ataupun ibu bapa kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa mereka dan meletakkan roh mereka sebaris dengan para siddiqin, orang-orang yang benar dan orang-orang yang beriman dan beramal salih. Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, kepada sahabat-sahabat yang masuk, yang memberi salam, Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan yang belum memberi salam, sila beri salam, kerana salam itu merupakan doa, sahabat. Jadi apa salahnya kita mendoakan orang lain juga, Baik, kita ke halaman 327, halaman 327, juzuk yang ke-17, surah Al-Anbiya, bermula dengan ayat 58. 58. Baik, kalau dah bersedia, sila kongsi lagi. Masih lagi saya mengharapkan perkongsian dengan seberapa ramai kawan-kawan, kenalan, sahabat semua. Baik, kalau dah bersedia, kita mula sekarang. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون فجعلهم Ru'ain jaga makhrah, sahabat. Faja'a, bukan faja'a. Faja'alahum. Hasmi, hasimpol, bunyi daripada dalam. Halkum. Min mati bertemu jim, tak boleh dengung. Izhar syafawi, bacaannya terang tanpa dengung. Juzazan, huruf zal, kena lembut sebutannya. Bukannya juza, tapi bunyi dia juza, za. Lembut. Juzazan, okay, tanwin bergaris sama macam ini menunjukkan bahawa ia bertemu dengan huruf yang tak boleh dengung. Itu ialah huruf izhar syafawi, di sini ialah huruf hamzah. Jadi kita kena baca tanpa dengung.
فجعلهم جزازا إلا dekat lam ada tasdid jo illa la dua harakat kabiran lahum bi di sini ma tabi'i dua harakat lahum tanwin yang bergaris tidak selari nampak ni ha, berarti dia membawa hukum ada sesuatu hukum yang lain ya itulah hukum idgham bila gunnah ya idgham bila gunnah itu tanwin ini apabila bertemu dengan lam eh masuk tanpa dengung eh, jangan dengung jangan lama-lama sini eh jangan baca kabiran lahum tak boleh eh dia kena baca terang eh, tanpa dengung illa kabiran lahum dan ra ini kena baca tebal jangan baca ral bukan ral bunyi tapi rol ya eh, tebal kena baris atas ya eh. Lahum mim mati bertemu lam tak boleh dengung izhar syafawi la'allahum dekat lam ada tasydid jadi kita baca tekan la'allahum har sini has simpul bunyi daripada halkum mim mati bertemu hamzah tak boleh dengung lagi jadi bila senang ni tandanya sahabat ya kalau kita nak kenal dia itu adalah izhar syafawi tengok pada mim itu. Kalau ada tanda sukun atau mati, berarti tak boleh dengung. Kalau mim itu tidak ada tanda mati atau sukun, itu kena dengung. Ya. La'allahum ilaihi. Ya, sifatnya lil lembut. Ilaihi yawji'un. Ya, sini ya dengan ra' ya. Jadi ya tu jangan tebal. Yang tebal ialah ra' yang mati. Jangan baca yor, yor tak mahu ya. Ilaihi yor, yor ji'un. Okay, kita berhenti dengan ma'arib bisukun ya. Qalu man fa'ala hadha bi alihatina. Hadha bi alihatina innahu la minal zalimin innahu la minal zalimin qalu qatbal jangan baca ka tapi baca ko eh dua harakat mad tabi'i lu juga dua harakat mad asli atau mad tabi'i man fa'ala hadza nun mati bertemu fa ya sahabat kita kena sorokkan bunyi nun mati ni ke dalam huruf fa pada kadar separuh jadi bunyinya sama samar nun itu ya okey qalu man dengung eh dua harakat fa'ala hadza kifa huruf ain jaga makhraj ha di sini ha simpul jadi bunyinya daripada dalam ya fa'ala bukan fa'ala ha bukan ha tapi ha dalam ya za bi alihatina za sini mak tabi'i ha bersama mak tabi'i dua harakat bi alihatina bi a di sini mak badal ya, kerana hamzah berada di depan alif di belakang ya itu menunjukkan mak badal ya sama macam mak tabi'i tetapi dia mulakan dengan huruf hamzah ya itu dikatakan mak badal ya li a bi alihatina ha sini ha simpul jadi bunyinya liha dalam ya tina innahu nah di sini sahabat asalnya mat asli ya nampak ni ada alif ya alif mat tetapi bila dia bertemu dengan hamzah dia menjadi panjang mat jais munfasil ya bacaan dia 4 hingga 5 harakat ya bi alihatina innahu nun bertasydid wajib al-huna wajib dengung ya hu di sini maksilah qasirah ada waw kecil ini
ya, bau kecil ini menunjukkan di sini hukumnya maksilah qasirah dua harakat, ya, jangan langgar, jangan baca innahu lamina, tak betul ya, innahu lamina. Okay, now di sini alif lam syamsiah, masukkan bunyi nun terus ke dalam za disertai dengan jud dan tebal, kerana huruf za adalah huruf isti'la. Laminau, jangan baca laminaz, bukan minaz ya, minau, naikkan lidah ke atas, sentuh gusi bahagian atas. Laminau, minau, walimin. Zal sini du harakat mak tabi'i. Limin, man arid li sukun. Qalu sami'na fatay yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Tak cukup nafas ya. Lagi sekali. Qalu sami'na fatay yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Qal tebal, jangan baca ka. Lu du harakat, qa pun du harakat mak tabi'i. Sami'na, ini huruf ain yang mati sahabat, jangan bunyi sami', bukan sami' bunyi dia, tapi bunyi dia sami', sami', ya. Qalu sami'na, na du harakat mak tabi'i. Fatayyad, okay, tanwin bergaris tak sama macam ni, ya. Berarti kita kena dengung, ya. Masuk dan dengung idgham ma'al gunnah. Ada berapa huruf idgham ma'al gunnah? Sila tulis. Fatayyadhkuruhum. Huruf zal, ya sahabat. Ini bukan huruf zai. Jangan bunyi dia bacaan dia yaz. Tak betul, ya. Kita kena baca lunak, lembut. Yaz, naik ke lidah, ya. Keluar ke lidah. Fatayyadhkuruhum. Ra sini tebal, jangan baca kuruhum, tak betul ya. Kuruhum, okay, tebal ya. Mim mati bertemu ya, tak boleh dengung. Izhar syafawi lagi. Yuqalu lahu. Qa sini mat tabi'i du harakat. Lulahu Ibrahim. Hu di sini ya sahabat, maksilah, tapi bukan maksilah qasirah, tapi maksilah tawilah, panjang. Tawil tu maknanya panjang, eh. Kalau maksilah qasirah tu dua harakat saja, ya. Eh? Okey, tapi kalau maksilah, maksilah apa nama, tawilah ni kita kena baca panjang, ya. Eh? Panjang, senang saja nak kenal, ada waw kecil ini, ya. Di atasnya ada tanda melintang. Kenapa jadi macam panjang macam ini? Kerana hu ini tadi bertemu dengan hamzah. Ha. Itu dia jadi maksilah yang kalau tak bertemu dengan huruf hamzah, dia cuma dua harakat maksilah tawilah, ya. Yuqalu lahu Ibrahim. Bar sini sahabat, apabila dia mati di tengah-tengah kalimah, kita kena lantunkan dia qalqalah surah, ya. Ibrahim. Ra sini kena baca tebal dua harakat, ya. Ra bukan ra, bukan Ibrahim, tapi Ibrahim, ya. Dan kita berhenti dengan mat arid dan sukun. Saya minta maaf ya, suara agak serak ya. Baik, seterusnya. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nas. Ala a'yunin nas la'allahum yashhadun. Qa tebal, lu du harakat, qa pun du harakat, mak tabi'i. Fa
tu yang mati di sini ialah Hamzah sahabat. Jadi jangan bunyikan ain pula ya. Ramai yang salah baca, dia akan baca fa tu, bukan fa tapi fa fa. Ringan saja ya. Fa tu tu di sini ma tabi'i bi harakat bihi. Ni ada ekor ya, menunjukkan bahawa sini kena baca dua harakat mausilah qasirah ya. Ala panjanglah di sini asalnya ya, asalnya alif mad tapi dia bertemu dengan hamzah dia menjadi mad jaiz ya. Jadi 4 hingga 5 harakat kat sini ada tanda panjang ya. Ala ayunin nas. Okey, di sini huruf ain yang mati, di sini huruf hamzah. Jadi jangan baca ayunin nas, tak betul ya. Kita kena buka mulut bunyikan hamzah. Ala a a, bukan a tapi ayunin nas. Okay, nin di sini alif lam syamsiah. Masukkan bunyi nun ini, nun baris bawah ataupun nun kasrah ini, terus masuk ke dalam nun yang ini disertai dengung kerana di atas nun ini ada tasydid, wajib dengung ya. Okey, dua harakat. Ayunin na na, dua harakat maqtabi'i. Sila allahum lam di sini ada tasydid ya, kita kena tekan di sini ya. La'allahum. Ha sini ha simple. Bunyi pada dalam halkom ya. Mim mati bertemu ya. Tak boleh dengung. Izhar syafawi. Yashhadun. Ya, huruf shim di sini sahabat. Kita kena bunyikan tafashi. Ya. Itu sifat pada shim tu. Keluarnya angin berhamburan. Yashhadun. Ha, di sini ha simple jaga ya. Dan kita berhenti dengan mad arid li sukun. Qalu a anta fa'alta hadha bi alihatina. Hadha bi alihatina ya Ibrahim. Yang memberi salam ya, wa alaikumussalam warahmatullahi taala wabarakatuh ya, pada Puan Fauziah ya, Fauziah Amil ya. Jadi jangan risau ya, itu adalah ujian kita mengaji ya, bila hujan lebat ya. Ha, dan kadang line tak berapa baik ya, tapi tak apa. Apa nama pengajian kita ni ada dia punya rakaman, jadi boleh tengok kalau tak jelas masa secara secara live ini, boleh dengar rakaman ya. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Qalu, qa sini tebal dua harakat, lu di sini panjang ya sahabat ya, kerana dia bertemu dengan hamzah. Tengok yang ini tak panjang kan, sebab lu ini tadi tidak bertemu dengan hamzah, dia bertemu dengan pa. Yang ini dia bertemu dengan hamzah, automatik jadi panjang. Itu dia katakan mad jaiz munfasil ya. Bacaannya 4 hingga 5 harakat. Anta, nun mati bertemu ta, kita kena sorokkan, sembunyikan bunyi nun ini ke dalam ta pada kadar separuh ya. Disertai dengung, ikhfa hakiki. Dengungnya tak boleh panjang, dua harakat saja ya. A'anta fa'alta. Huruf ain jaga makhraj. Fa'alta ya. Hadha bi'alihatina. Ha sini dua harakat dalam bunyi dia. Ni ha simpul. La sentai lidah ya, dua harakat matabi'i juga. Bi'alihatina. B-A. A di sini mat badal ya, kerana hamzah berada di depan, alif di belakang ya. Lihatina. Ha di sini jaga bunyi dia, liha bukan liha ya. Tina. Na di sini mat tabi'i dua harakat. Ya Ibrahim. Ya di sini asalnya alif mad saja ya. Asli, tetapi dia bertemu dengan hamzah, maka dia jadi panjang menjadi mad jaiz munfasil. Bacaannya panjang 4 hingga 5 harakat ya.
يا إب، قلقلع صغرى، راهيم. Ya, sini ra mat tabi'i dan kita berhenti dengan mat arid lisukun dan tutup mulut sahabat ya. Bukan Ibrahim tapi Ibrahim. Tutup mulut. Makhraj mim memang di bibir ya sahabat. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha فاسألوهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قات بل لا بل okay, لا مسيني bila dia mati tongkatkan lidah kita ke langit, bacaannya terang bunyi lam itu ya, lam yang mati itu. Qala bal, jangan baca qala bala, bukan bala eh, bal sahaja. Fa'alahu, huruf ain jaga makhraj, fa'a bukan fa'a. Hu di sini mausilah qasirah, ada waw kecil ni ya. Dua harakat. Kabiruhum, ya di sini sifatnya ya. Mat di sini ya. Kabibi. Dua harakat. Ruhum. Okay. Rok tebal. Kena rok baris depan. Kena baca tafkhim tebal ya. Kabiruhum. Ha, simple. Jaga. Mim mati bertemu dengan ha. Tak boleh dengung izhar syafawi lagi. Ha. 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 Sini mat tabi'i lagi. Dan bunyinya berdalam ya sahabat. La, la, sentil lidah. Jangan tebal. Jangan baca haza. Bukan za bunyi dia. Bunyi dia haza, la, ya, lembut. Dua harakat, maktabi'i. Fas'aluhum. Bunyikan safir pada sin. Fas. Fas'aluhum. Lu di sini, maktabi'i. Dua harakat, hum. Mim mati bertemu dengan hamzah izhar syafawi ya. In kanu, nun mati bertemu dengan kaf, kena sorokkan bunyi nun ke dalam kaf disertai dengung dua harakat ya. Jadi sini hukumnya ikhfa hakiki. Sila tulis ada berapa huruf ikhfa, sila tulis ya. In kanu, ka dua harakat ma tabi'i, nu juga dua harakat ma tabi'i, ya tiqun. Okay, nun mati bertemu ta. Kita kena sorokkan bunyi nun ke dalam ta disertai dengung dua harakat ya, ikhfa haqiqi ya, dan tebal ya sahabat. Dengung nun ini mesti tebal kan, dia bertemu dengan huruf isti'la. Huruf ta adalah huruf tebal, huruf isti'la ya. Jadi kita kena baca kanu yang yang tiqun, bukan kanu yang tiqun. Tak betul ya. Bunyi dia yantiqun. Jadi lidah kita ni berada di tengah-tengah rongga mulut. Dia terapung. Dia tidak ke atas dan tidak juga dia turun ke bawah. Ya. Baik, berhenti dengan mat arid di sukun. Faraja'u ila أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. فرجعوا را kena baca tebal. Faraja'u. Oh, di sini panjang, ada tanda panjang ni. 4 hingga 5 harakat panjangnya. Kan dia bertemu dengan hamzah ya. Okey, mad jaiz. Ila. Ini pun sama asalnya alif mad, nampak ni ada alif. Ya, kemudian ada tanda panjang di atasnya menunjukkan bahawa dia bertemu dengan huruf hamzah ya.
juga Mak Jaiz. Okay. Anfusihim, nun mati bertemu fa. Ya. Nun mati bertemu fa, kita kena sorokkan bunyi nun ke dalam fa disertai dengung dua harakat. Ikhfa hakiki. Jadi tolong tulis ya sahabat, berapa huruf ikhfa ni kena tulis ya. Ada 15 huruf ikhfa ya. Sebab itu dalam Al-Quran ni kita akan jumpa ikhfa ni banyak ya. Anfusihim. Ya. Ha, situ ha simpul. Ha, sini ha simpul jadi bunyinya daripada dalam ya. Bukan bunyi dia him, tapi bunyi dia him. Him, ya. Mim mati bertemu fa, tak boleh dengung izhar syafawi lagi. Fa qalu. Qal sini dua harakat bab tabi'i. Lu panjang, ada tanda panjang ni. Berarti waw mat ini dia bertemu dengan hamzah. Ya, itulah namanya ya, mat jaiz mufasil. Ya. Innakum nun bertasydid. Wajib dengung dua harakat. Ya, jangan langgar. Ya. Mim mati bertemu hamzah izhar syafawi. Antumuf. Nun mati bertemu ta, kita kena sembunyikan bunyi nun ini ke dalam ta disertai dengan dengung dua harakat ikhfa hakiki. Jadi sini dengung, sini pun dengung ya. Innakum antum zalimun. Ya Allah, tebal ya sahabat, jangan baca zalimun, bukan za bunyi dia. Kalau kita sebut za, jadi huruf zai ini adalah huruf za, tebal. Antumuz-zalimun. Ya, kita berhenti dengan mat arif sukun. Thumma nukisu ala ru'usihim laqad alimtamang. Laqad 'alimta ma ha'ula'i yanṭiqūn. Summa huruf sa, jaga makhraj sa, bukan bunyi dia summa. Kalau kita baca summa adalah huruf sin, ini huruf sa jadi bunyi dia summa nukisu dengung dekat mim kerana ada tasydid. Summa nukisu. Suma asli atau mak tabi'i. Ala juga mak tabi'i lah ya. Ru'usihim. Ru sini kena baca tebal. Jangan baca ru'u. Tapi baca ru. Ru'usihim. U di sini mat. Mat badal ya. Mat badal. Okey, dua harakat. Sihim. Ha sini ha simpul ya. Jadi jangan bunyi ru'usihim, bukan sihim, tapi ru'usihim dalam bunyi dia. Mim mati bertemu lam ya. Tak boleh dengung izhar syafawi. Okey. Laqad 'alimta. Huruf qaf tebal. Jangan baca laqad ya, kena baca laqad. Lantun dekat dal kerana dal itu mati. Qalqalah surah. Laqad alimtama. Mim mati bertemu ta, tak boleh dengung izhar syafawi. Ma, ma asli, dua harakat atau ma tabi'i. Ha-ula-i. Ha ula'i sini ada dua hukum mat ya. Yang ini ialah mat jaiz munfasil. Dan pertemuan ya, ha ataupun ha mat ini bertemu dengan hamzah ya, dalam kalimah yang lain ya. Jadi itu dinamakan mat jaiz. Sementara yang ini la'i ini satu kalimah ya. Hamzah ini berada dalam satu kalimah. Sebab itu dinamakan mat wajib ya. Tapi panjangnya sama. Sini 4 hingga 5, di sini 4 juga hingga 5. Nama mat saja berbeza ya. Mahaula ya ya tiqun.
ya nun mati bertemu ta, ya sahabat, kita kena sorokkan bunyi nun ini ke dalam ta disertai dengan dengung ikhfa hakiki, ya, dengung dua harakat, ya, dan huruf ta ni jaga makhrajnya kerana ta adalah huruf isti'la dan itba', ya, dia bunyi mendempik jadi tebal, ya. Ya tiqun. Kalau sahabat baca ya tiqun, bunyi huruf ta tak betul, ya. Jadi kena tebal walaupun dari bawah, ya. Tebal tu bukanlah tebal sangat sehingga susah nak sebut. Tidak, maksudnya dia berbeza dengan ta, ya. Kalau kita baca ta ya tiqun, kalau baca ta ya tiqun, kan berbeza tu, ya. Okey, kita berhenti dengan mad arid li sukun. Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurukum. Qal tebal dua harakat. La afata, okay, huruf ain jaga makhraj dan jangan tebal, ya, pada huruf ta. Afata bukan afata, bukan ta tapi ta, buka mulut. Afata'budu, du di sini makhraj dal di hujung lidah, sahabat. Jadi bunyi dia bukannya budu. Kalau bunyi budu tu dah jadi lain makhraj dal, ya. Jadi bunyi dia lunak, lembut, ya. Afata'budu buduna midu. Ha, bunyinya du, ya. Okay, nun mati bertemu dal, sorok dan dengung ifa hakiki. Dua harakat du mak tabi'i. Nillah. Nillah alif lam syamsiah. Masukkan bunyi nun terus ke dalam lam. Di atas lam ada tasydid kenenjut. Dan lam di tengah-tengah lam pada lafaz jalalah dibaca tipis. Kerana nun berbaris di bawah. Ya. Min dunillahi mala. Mak tabi'i la juga dua harakat. Yanfa'ukum, nun mati bertemu fa, kita kena sorokkan bunyi nun ke dalam fa disertai dengung dua harakat, ya. Ikhfa hakiki, jadi bunyi dia bukan yanfa'ukum, bukan yan, ya sahabat, bunyi dia yanfa'ukum. Okey, ikhfa hakiki. Mim mati bertemu syim, tak boleh dengung, izhar syafawi. Syai'au, ya sifatnya li, lembut. Jadi sebut betul-betul, ya. Huruf syim adalah huruf yang bersifat tafashi. Apa maksud tafashi? Angin yang keluar dengan banyak, ya. Syai, syai'au. Okay, tanwin baris dua di atas bertemu dengan waw. Maka kita kena masukkan sepenuhnya bunyi tanwin ke dalam waw. Disertai dengung dua harakat idgham ma'al gunah. Syai'an wala la dua harakat. Ya durukum. Okay, huruf wak. Ya, ada tasydid di atasnya. Maka kita kena baca tekan ataupun jut. Ya, dan kena baca tebal. Kebetulan huruf dad juga adalah huruf istila, ya. Okey, kemudian ra apabila dia mati, sebab kita tahu bila ra ini ada tasydid di atasnya, maknanya dua ra dekat sini. Satu ra yang mati, satu lagi ra baris depan, ya. Jadi kedua-duanya dibaca tebal, ya. Ra yang pertama mati tu dia baca tebal kerana huruf sebelumnya berbaris depan. Dan ra yang kedua baris depan memang kena baca tebal. Jadi sini bunyi dia ya durukum, bukan ya durukum, bukan dur, ya, tapi bur. Ya durukum. Okey. Ufillakum walima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Uf,
Fin. Okey, dekat Fa sini ada ada tasydid ataupun sabdu, maka kita kena baca njut. Ya, dan Fa yang pertama itu adalah mati. Kita pun tahu bila Fa itu mati, kena keluarkan bunyi hammasnya. Ya, macam mana nak bunyi? Ketap gigi atas ke bibir bawah. Uff. Uffil. Ha, dia tak boleh baca upin, ya. Uffil. Okay, tanwin baris dua di bawah bertemu dengan lam. Kita kena masukkan bunyi tanwin ini ke dalam lam tanpa dengung. Idram bila gunah. Uffilakum. Fillakum. Mim mati bertemu waw. Tak boleh dengung. Walima ta'budun. Mam tabi'i dua harakat ta'. Ya, huruf ain makhrajnya jaga dan jangan tebalkan ta'. Ta', jangan baca ta', ya, tapi ta'budu. Du di sini mam tabi'i dan lembut, ya. Kena makhraj dal di hujung lidah, ya. Ta'buduna midu. Nun mati bertemu dal, kena sembunyikan bunyi nun ke dalam dal disertai dengung. Ikhfa haqiqi. Min dunillah. Nillah alif lam syamsiah. Masukkan bunyi nun terus ke dalam lam disertai dengan jud dan lam di tengah-tengah. Lam pada lafaz jalalah dibaca tipis kerana nun berbaris di bawah, ya. Dan kita berhenti di sini. Kalau nak berhenti sahabat, ya, kena bunyikan ha simpul ini dengan jelas, ya, bunyi ha-nya, bukan bunyi ha. Jangan baca min dunillah, bukan lah, tapi bunyi dia min dunillah, ya, bunyinya dalam kerana ha simpul, ya. Okay, kita berhenti di situ dengan mad arid li sukun, ya. Afala taqilun. Afala la du harakat ta, ya, jangan tebal ta dan bunyikan ain yang mati dengan jelas. Ta, bukan ta, tapi taqilun. Huruf qaf baca tebal qi, bukan ki, ya. Taqilun. Kita berhenti dengan mad arid li sukun. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قاتبال دو حركات لو juga دو حركات. Harwiku, di sini ha pedas, baru jumpa sekali, ya. Malam ni cukup banyak ha simpul. Ha, ini baru jumpa ha pedas satu, ya. Jadi jangan tebal, sahabat, ringan, ya. Qalu harwiku. Ra sini, apabila dia, eh, baris bawah kena baca tipis, ya. Harwiku. Riku. Ku tebal, du harakat, ya. Huwansuru. Nun mati bertemu suat. Ikhfa haqiqi. Dan bacanya kena baca, dengung tu kena baca tebal. Kerana nun itu mati bertemu dengan huruf isti'la. Ya. Jadi kita sebut wang. Bukan wan. Tapi baca wansuru. Huruf suat tebal. Su. Suru alihatakum. Ru di sini mad jaiz munfasil pertemuan waw mad dengan hamzah, ya. A di sini mad badal du harakat lihatakum. Ha di sini ha simpul. Takum mim mati bertemu dengan hamzah, tak boleh dengung, ya, izhar syafawi. In kuntum nun mati bertemu kaf, nampak ni warna hijau. Ya, berarti kita kena sorok dan dengung. Ikhfa. Sini pun sama warna hijau. Sorok dan dengung. Jadi sini pun dengung, sini pun dengung. Ya. In kuntum. Okay, mim mati bertemu dengan fa. Tak boleh dengung. Izhar syafawi. Fa'ilin. Fa du harakat mad tabi'i dan kita berhenti dengan mad arid li sukun.
Ya, saya alih tempat duduk. Penat duduk, ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قلنا قل تبال jangan baca kul, baca kul tebal. Huruf qaf ini dipangkal halkum ya. Qulna na du harakat ma tabi'i, ya juga ma tabi'i, na juga ma tabi'i. Sini dua, sini dua, sini dua. Okey, rukuni, ra ni kena baca tebal, ra baris depan. Ya, kena baca tebal, angkat lidah, ya. Ruku, rukuni ku di sini ma tabi'i, ni juga ma tabi'i du harakat bardau. Okay, ra bila dia mati huruf sebelumnya baris atas kena baca tebal. Bau, bau, dau, tanwin bertemu dengan waw masuk dan dengung idgham ma'al gunah, ya. Berdau wasalaman. Sila tulis ada berapa huruf idgham ma'al gunah, ya. Berdau wasalaman la du harakat ada alif kecil ma tabi'i. Tanwin bergaris selari macam ini. Ini tak selari, ya. Ini dia sengit sikit. Yang ini selari. Atas bawah sama. Ya. Dan warnanya pun tak berubah. Hitam. Ya. Bererti ini adalah hukum izhar. Maksudnya tak boleh baca dengan dengung. Bacaannya terang tanpa dengung. Wasalaman ala. Hukumnya sini izhar halqi. Ala Ibrahim. La sini ala, ya, la panjang 4 hingga 5 harakat, ya, la mat ini bertemu dengan hamzah jadi mat jaiz. Ib, okay, ba apabila dia mati di tengah-tengah kalimah kita kena lantunkan dia ala ib ibrahim. Ra du harakat ma tabi'i, ya. Him. Ya, kita berhenti dengan mat arid li sukun. Baik, terima kasih yang menulis. Huruf idgham ma'al gunnah ada empat, ya. Ya, waw, mim, nun. Okey, ini adalah ayat sangat istimewa. Ayat ini boleh digunakan untuk beberapa tujuan, ya. Mungkin saudara-saudari tahu, sila tulis. Apakah tujuan, ya, atau fadilat kita membaca ayat ini? Saya amalkan ayat ini dalam kehidupan, ya. Siapa tahu apa gunanya ayat ini? Ada yang kata doa. Memang betul doa. Doa apa? Doa ketika Nabi Ibrahim dibakar, ya, oleh kaum, ya, ataupun raja, ya, raja Namrud kerana menyebarkan agama Allah. Dia telah dihukum, ya, oleh apa tu raja itu dengan membakar dalam api yang menyala, ya. Okay. Jadi kita pun tahu kisah Nabi Ibrahim itu kemudian ditolong oleh, ya, burung yang sangat kecil membawa air untuk dititiskan, ya, ke dalam api yang sedang marak sehingga Nabi Ibrahim tidak terbakar, ya. Jadi Nabi baca ayat ni, ya. Ya. Okay. Dan hujungnya dia baca Bismillahirrahmanirrahim, ya. Ataupun ada yang kata ayat ni dibaca bersama dengan apa nama kalimah, ya, bila kita keluar rumah tu, ya. Jadi ini doa, katanya doa untuk demam panas, betul, ya. Terkena api juga betul, ya. Jadi kalau sekiranya tangan sahabat kena air panas, kena api, baca ayat ni. Kena hafal lah, ya. Takkan nak buka Quran pula bila kena air panas buka Quran. Hafal sikit je, pendek je. Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kalau boleh sambung sikit lagi. Wa bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian embus pada tangan yang kena api ataupun kena air panas itu tadi, ya. InsyaAllah dia tak mengelembung, dia tak memanaskan, ya. Okey.
Wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Wa ara. Wah, ni kena baca tebal ya. Ha. Jangan baca wa ara, bukan wa ara tapi wa ara ya. Dua harakat mak tabi'i, du juga mak tabi'i, baca lembut ya, jangan tebalkan dal. Bihi mak silah qasirah ya, dua harakat. Kaidang ya sifatnya lil lembut, kemudian tanwin bertemu dengan fa, ikhfa hakiki dengung. Kaidang faja'alna, huruf ain jaga makhraj ya. Faja'alna nadu harakat ma tabi'i humul akhsarin. Humul alif lam qamariyah. Akh bunyikan kha dengan tepat ya. Jangan bunyikan ahsarin tapi bunyi dia akh akh akhsarin. Ra' sini oleh kerana di baris bawah kita baca terkik tipis ya, jangan baca akhsarin, tak betul ya, akhsarin, bunyikan tipis, berhenti dengan mat arid li sukun. Wa najjaynahu wa lutan ilal ardi allati barakna, wa lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin. Wa najjayna, dekat jim ada tasydid jadi njut. Wa najjayna, bukan wa najjayna tapi wa najjayna, ya sifatnya lil lembut. Na ma tabi'i du harakat ada alif kecil ya. Huwa lutan, lu sini ma tabi'i du harakat tan ya, tanwin bergaris lari macam ini menunjukkan dia bertemu dengan huruf yang tak boleh dengung. Izhar halqi. Walutan ilal, ilal alif lam qamariyah. Jangan lantun, jangan baca ilala, ha, tak membaca ilala, kita baca ilal audi. Huruf ra bila dia mati, huruf sebelumnya baris atas, kena baca tebal ya. Okay. Audi lati, dekat lam ada tasydid jadi kedenjut ya. Dillati, ti di sini dua harakat ma tabi'i, ba juga ma tabi'i ada alif kecil. Rakna, okay, huruf ra kena baca tebal dan mati pada kaf, jadi bunyikan hamas pada kaf. Barak, barakna, na dua harakat ma tabi'i, fiha dua-dua mak tabi'i atau mak asli. Fi dua harakat. Ha juga dua harakat. Lil'alamin. Huruf ain jaga makhraj. Ya, a bukan a. Ya. Lil'alamin. Kita berhenti dengan mak arid li sukun. Wa wahabna lahu Ishaq. Lagi sekali. Wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'quba nafilah, wa kullan ja'alna salihin. Wa wahabna, ni jangan tebal ya sahabat, jangan baca wawa, bukan wawa tapi bunyi dia wawa ya, buka mulut. Wa wahabna, ba bila dia mati kena lantunkan dia qalqalah sughra. Nama tabi'i du harakat. Lahu, panjang hu di sini maksilah qasirah,
maksilah tawilah, minta maaf ya. Empat ni waw kecil, di atasnya ada tanda melintang. Ini maksilah tawilah ya. Lahu panjang 4 hingga 5 harakat. Sampai 6 pun boleh ya. Lahu isha ha. Sini ha pedas. Jangan tebal. Ha sini 2 harakat maktabi'i. Qawaya ku. Ya, qaf sini tebal. Qa bukan ka. Jangan baca isha qawaya ku. Bukan qawaya tapi qa. Isha qawaya ku. Ku sini tebal 2 harakat. Banafilah. Nah, juga 2 harakat. Dan kita berhenti bunyikan ha ya. Ini dinamakan tamarbutah. Bila kita berhenti sahabat, bunyi yang keluar ialah ha ya. Tapi kalau kita baca wasal atau sambung, dia bunyi ta. Sebab itu dia bunyi taung ya. Jadi di sini hukumnya kalau kita baca wasal, idgham ma'al gunah. Tapi kalau kita berhenti, dia tiada hukum ya. Berhenti nafilah. Gitu je ya. Jadi kalau kita sambung, nafilah tau, kena dengung ya. Kerana tanwin bertemu dengan waw, idgham ma'al gunah ya. Wa kullan, dekat lam ada tasydid, njut. Okey, kemudian di atas lam juga, lam yang kedua adanya tanwin. Jadi bila tanwin ini bertemu dengan jim, kita kena sorok dan dengung, ikhfa hakiki. Wa kullan ja'alna, huruf ain jaga makhraj. Na na du harakat ma tabi'i. Salihin. So sini 2 harakat ma tabi'i. Lihin. Kita berhenti dengan mat arid li sukun dan bunyikan ha pedas ini betul-betul, jangan tebal. Jangan baca ya. Wa kullan ja'alna salihin. Bunyi macam sedap tapi tak betul ya. Kena baca salihin. Gitu bunyi dia. Okey, alhamdulillah selesai. Ya, menyemak bersama-sama hukum hakam dan makharajil serta sifatil huruf. Now kita baca sama-sama. Boleh minum dulu, siapa nak minum? Saya terpaksa minum eh. Suara saya banyak digunakan. Jadi kalau tak minum, suara saya jadi makin teruk serak eh. Baik, sedia semua untuk mengaji bersama-sama. Kalau bersedia, belanja saya. Belanja saya bunga, belanja saya air eh. Okey, gurau eh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya alih tempat duduk je ya, penat. Bismillahirrahmanirrahim. فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا سَمِعْنَا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم
ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun. Baik, kepada sahabat-sahabat di luar sana yang belum lagi beri salam, sila beri salam ya, supaya kita sama-sama saling mendoakan ya. Boleh, saya boleh bagi kalau bunga tu bunga real ya. Ini bunganya bunga kartun aja, Puan Mahiran ya. Okey, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina. هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم هذا فاسألوهم أنوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. Terima kasih saudari Jasmine yang mendoakan supaya saya terus sehat insyaAllah ya. Dan kepada sahabat-sahabat yang baru kali pertama masuk pada malam ini, diucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Dan yang memberi salam, saya jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga tuan-tuan dan puan-puan semua berada dalam peliharaan Allah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma nukisu ala ru'usihim laqad 'alimta ma لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ينفعكم شيئا ولا يضركم. أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. Kepada sahabat yang baru masuk kali pertama, sila tulis dari mana ya sahabat, supaya saya boleh kenal ya, apa nama orang yang mengikut mengaji bersama saya ni dari negeri mana ya. Okay. Kalau masuk, tiap-tiap kali masuk pun tulis tak apa, itu lagi bagus supaya saya boleh terus ingat seperti sahabat-sahabat yang telah saya ingat ya. Ramai juga yang setelah ingat ya, daripada mana, sebab tiap-tiap kali dia masuk dia tulis dia dari Kedah, dia daripada Kulim, daripada Sungai Petani sebagainya ya. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين.
Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akh Sarin. Baik sahabat, lepas ini jangan keluar dulu ya. Kita ada tutup malam ini dengan bacaan surah Al-Mulk ya. Sekejap saja dalam 11 hingga 12 minit gitulah ya lepas ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa najjaynahu wa lutan ilal ardi allati barakna wa lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Baik, kita ke muka surat 562 ya. 562 untuk sama-sama kita menutup malam kita dengan bacaan surah Al-Mulk. Sila ke muka surat 562 sekarang ya. Okey. Bersedia semua? Alhamdulillah ramai ya, dari Selangor, dari Kelantan ya. Ha. Saya dah lama tak jumpa Puan Fasi ya. Hari ni ada malam ni. Alhamdulillah. Ya. Dayang ni konsisten. Dayang Jai Jun. Ya. Waddu Laibu. Wadda, sorry. Wadda Laibu Sabah. Ya. Abdullah Lahudi juga dari Sabah Tawau. Ya. Alhamdulillah. Kelas ini ada hari Jumaat je ke? Tidak, ya. Puan Fariza. Kelas saya ada pada hari Isnin hingga Jumaat. Mulai pukul 9.5 minit atau 9.10 gitulah. Sekarang isyak dah lewat ya. Jadi tak dapat nak buat syak pada pukul 9.5 minit kerana isyak terlalu lewat sekarang ya. Jadi mungkinlah dalam 9.10 gitu ya. Okey. Okey, siap semua? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك ثم ارجع البصر كرتين ينقلب
قلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها sampai lagi sekali ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها إسكالي إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير laju puan Rahmah Rahmah Al Yahya dia kata laju. Okey, saya slow sikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amman hadzal ladzi huwa jundun lakum yansurukum هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكب على وجهه أهدى وجهه أهدى أم من يمشي سويا أهدى أم يمشي سويا على صراط مستقيم بسم الله على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما
innamang wa innamang ana nadhirum mubin. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhu alladhina kafaru wujuhu alladhina kafaru wa qila hadha alladhi kuntum bihi tad'un. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم تيكم بماء معين. صدق الله العظيم. الحمد لله ya, kita telah dapat sama-sama sahabat menyelesaikan bacaan kita pada malam ini dengan tartil, dengan bertajwid, ya. Bermula dengan surah apa tadi? Surah Al-Anbiya, diakhiri dengan surah Al-Mulk. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima bacaan kita ini sebagai satu pahala ibadah, ya. Sebagai bekalan untuk kita kembali kepadanya, ya. Pada bila-bila masa yang kita tidak tahu, ya, kematian kita bila, ya. Jadi mudah-mudahan dengan membaca surah Al-Mulk pada setiap malam kita bebas ataupun terlepas daripada azab kubur insya-Allah ya. Jadi kepada sahabat-sahabat yang baru masuk diucapkan selamat datang dan kalau boleh istiqamahlah mengaji dalam grup ini dan panggillah lagi seramai mungkin sahabat-sahabat tuan-tuan perempuan yang baru ini ke dalam kumpulan ini insya-Allah. Jadi kita tutup majlis ilmu kita ini dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Baik, sebelum akhir kalam saya ingin berpesan untuk besok. Besok kita tak ada ngaji ya sahabat. Jangan pula nanti tunggu online saya tak keluar pula ya. Kita akan mula balik pada hari Isnin depan pukul 9.10 gitu ya. 9.10 malam. Dan saya ingin berpesan untuk mengakhiri kelas pada hari ini. Untuk besok hari Sabtu ya. Zikir yang disarankan oleh Al-Imam Al-Ghazali ya, rahimahullah, ialah untuk besok hari Sabtu zikirnya ialah
La ilaha illallah. Jadi perbanyakkan menyebut kalimah tahlil. La ilaha illallah. Ya. Kalau boleh baca 1,000 kali. Kalau tak mampu 500 kali. Tak mampu juga 300 kali. Ya, kalau tak juga mampu 100 kali pun. Ya, baca. Jangan tak baca terus. Ya. Itu hari Sabtu. Hari Ahad zikirnya. Ya, pada hari Ahad zikirnya ialah. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya, Ya Hayyu Ya Qayyum. Bacalah sebanyak 1,000 kali juga. Pendek aja. Ya, Ya Hayyu Ya Qayyum tu dalam 10 minit je. Ya. 10 hingga 15 minit untuk mendapat 1,000 kali. Kalau kita menonton TV 40 minit pun kita tahan. Ya. Ha, tak buat apa-apa. Tengok TV je. Jadi apa salahnya kita membaca zikir itu mengisi masa kita. Ya. Baiklah, dan yang hari Isnin. Kerana saya punya kelas malam. Jadi siang tu apa zikirnya hari Isnin? La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya? Ha, kalau tak boleh baca panjang macam itu, kita baca pendek. La hawla wa la quwwata illa billah. Ya? Jadi sampai di situ dulu sehingga kita bertemu lagi insyaAllah pada hari Isnin malam jam 9.10 malam. Ya? Sekian dulu. Ya? أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.